Halo Sobat YouTube, ketemu lagi bersama channel top video unik dan aneh dunia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik di jagat raya. Jika di kota-kota lain banyak yang dilanda kekeringan karena kemarau panjang, berbeda nih ceritanya dengan kota yang satu ini. Semburan air dari sumur bor yang memancar setinggi 50 meter telah ada sejak 2 hari lalu. Kejadian ini ada di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesujiraya, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Fenomena langka ini sangat mengundang warga setempat untuk melihat secara langsung kejadian tersebut. Sofian Kades Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesujiraya, Kabupaten Oki membenarkan adanya fenomena semburan air yang berasal dari lahan salah seorang warga. Aparat desa langsung turun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung fenomena semburan air tersebut. Ia pada saat itu membuat sumur bor karena pada musim kemarau ini air bersih susah didapat. Setelah proses pengeboran selesai, beberapa jam kemudian barulah mulai air menyembur ke udara dengan derasnya. Sekitar jam 22 malam, galian sumur tersebut justru menyemburkan material batu dan pasir kecil, juga air cukup deras ke atas hingga ketinggian 40-50 meter. Adanya kejadian ini membuat banyak warga yang datang untuk menyaksikan fenomena langka tersebut. Ahli geologi Sumsel Dr. Budi Kuswan Susilo STMT mengatakan, semburan air ini disebut dengan confined aquifer atau aquifer tertekan atau terbatas. Jadi terkait fenomena tersebut saat proses pengeboran, dia ngebor tepat pada lapisan pembawa air, namanya adalah confined aquifer. Air itu keluar tanpa pakai pompa. Kalau buat sumur bor, harusnya pakai pompa. Tapi ini ada tekanan alamiah yang membuat air menyembur langsung dari dalam tanah ke permukaan tanah. Nah, bagaimana pendapat kalian sob? Jangan lupa komentarnya ya.